Departemen 911 Kuasa Hukum Keluarga Almarhumah Vina. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya memerkosa. Bahkan ada terpidana itu mengaku saking mereka saling berebut, maaf nih air maninya sampai muncrat di pahanya almarhumah. Ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia yang memerawani. Benar-benar terperinci. Di situ juga diuraikan bagaimana Saka, salah seorang yang masih umur 15, ikut dibonceng oleh salah seorang temannya, ikut memukul. Saka disebutkan ikut memukul almarhumah. Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut memperkosa. Tapi jelas diuraikan dalam BAP, Saka itu masih umur 15, dia dibonceng oleh siapa, semuanya terperinci. Ya, ada satu juga terpidana yang mengatakan saking buru-burunya akhirnya dia muncrat, air maninya pun gak sempat di dalam tapi di luar. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini. 8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi dan keluarganya pasti tak tertangkap itu yang 3 orang. Oke, okay? Hotman 911.